Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini ya dulur. Oke, kali ini kita mau ganti ini ya, ban odong-odong ya. Ini tadi kita sudah lepas, jadi ini lepasnya cukup mudah dulur, karena tadi yang luar pakai pengunci, cuma paku dibengkokkan aja terus dimasukkan sini, cuma gitu aja, jadi mudah. Ini tadi udah kita kasih pelumas ya, karena agak sedikit berkarat, dan ini nanti kita kasih spet atau pelumas ya, ini soalnya sudah kering. Nah, ini bannya juga ban bekas lagi nih, ban luar plus dalaman ya, udah cukup lah nih untuk odong-odong ya. Itu yang ban lama, pelek masih terpasang. Ini mau kita bawa ke tukang tambal ban tetangga kita sendiri. Oke, ikuti terus videonya, kita akan meluncur. Oke dulur, ini kita sudah sampai di ini ya, tukang tambal ban khusus ya mobil ya sepeda motor bisa semua. Ini kurang lebih jarak dari rumah, ini kan kita posisi di selatan, kurang lebih sekitar 500 meter ya dari rumah. Itu ada pabrik PT Angkasa di Blora. Ini kita sudah proses pelepasan ban yang lama. Itu kalau arah selatan itu arah Badong ya. Mungkin untuk telur-telur yang belum tahu, patoannya itu ada BMA, itu kantor cabang koperasi. Nah, ini sebelahnya musala warna hijau, kiri jalan kalau dari utara. Asli audio Indonesia. Ini untuk proses pelepasan peleknya ya dulur ya. Ini lumayan kesulitan karena baut-bautnya itu sudah banyak yang berkarat. Jadi ini bapaknya yang tukang tambal ban sedikit kesulitan. Ini lepasi baut satu persatu ya dulur untuk penggantian bannya. Malam ban odong-odong. Kalau ban mobil lebih enak. Nah, ini proses penambalan ya dulur. Mungkin tuh dulur-dulur yang belum pernah lihat ini ya, tukang tambal ban bukan tubeless. Nah, seperti ini. Itu dia pakai spiritus. Pakai spiritus dinyalakan, istilahnya buat pemanas itu seperti setrika itu dulur ya. Terus dilapisi lagi. Nah, itu dia apinya nyala. Tambal ban milik bapak ini lumayan rame ya dulur, karena dipakai nongkrong bapak-bapak juga. Ini silir berganti, orang datang meskipun tambah angin. Nah, ini tambalannya sudah selesai dan mau dicoba diisi angin, kira-kira masih ada yang bocor apa tidak. Napa? Gak mau cukit timunnya buka air. Menawi, tuh. Yang kulo tumbas.
Pokoke jero mbek njaba ngoten mawon nek. Dan akhirnya nunggu untuk nambal ya ya rep maklum lalur ditambal buat odong-odong ini bisa ngelinding gitu. Terima kasih sudah menyaksikan video kali ini, jangan lupa subscribe dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.